pegang ini coba berat itu. Sama waktu waktu mau pergi deh aku malah dadah jaga kamar kalau neng seperti dua minggu paling-paling dua sekali dan sama kalau neng kita datang maka balik ke kamar nah harus jaga neng weh itu harus full kalau pagi-pagi udah datang harus diinjek sampai 3 gelas kalau paginya air putih 12 jam 10 pakai cabai rawit digoreng setengah matang dulu pakai cabai rawit kalau udah jam 2 jam 12 makan aja biasa sama gorong hutan sama penting ya boleh wawancara oke mana ke depan dapat tadi kita nah cakep oke cakep kenapa juga sempet ambil sawah kejadiannya di dikit kong banget bisa mempertemukan lagi dengan sosok yang tulus baik banget aku merasa nggak merasa gelisah atau gimana jadi kalau tetap kabar senang makanya aku senang banget sekarang bisa kita sama sama dari momen dua ini udah tapi kenapa masih misteris itu sih wah ingat kamar gue pas kedatangan Amel terjadi mungkin kayak ada yang gimana gitu kan saya sedih tapi sekaligus kangen juga ya wah iya kangen mudah-mudahan gue Amel masuk sukses upayaku saya mau tulus berdoa ke Amel kalau Amel gak sukses mudah-mudahan bantu Pak Umar ya dari siapa aja yang saya ingin kedepannya saya ingin punya rumah saya punya rumah juga dari layar tanah seumur hidup dari hidungan Bapak Andis dari keluarga besar Pak Jiju Bandung seumur hidup itu tanah rumah dari layar makanya kedepannya mudah-mudahan rumah sukses terima aja saya yang pertama saya punya rumah aja tapi kalau sama Arung Soekarno itu tetap sama ini kesebaran saya senang saya di sini.